Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat petang. Apa khabar semua para penonton channel Fizzband? Hari ni Fizzband nak tunjuk cara-cara nak buat rempah untuk kita perap ayam bakar, ikan bakar ataupun makanan laut ya. Jadi cara nak buat rempah ni senang saja. Bahan-bahan yang kita gunakan ialah 10 batang serai. Serai ni kalau yang kecil ni kita guna 10 batang, kalau yang besar tu kita guna 5 batang pun dah cukup. Satu sudu besar kunyit. Satu sudu besar ataupun 2 sudu teh garam ataupun secukup rasa. 5 sudu besar gula. Satu sudu teh jintan putih dan satu sudu teh jintan manis. Rempah untuk ayam bakar ni Fizzband tunjuk ni, kalau nak buat rempah untuk perapan sate pun boleh, nak buat ikan bakar boleh. Ya, rempah ni serbaguna ya. Bahan kita gunakan pun simple saja dan mudah disediakan. Mari kita tengok caranya. Serai tadi kita potong kecil-kecil macam ni ya. Lepas tu semua bahan ni kita blenderkan sekaligus. Kisar sampai ia lumak ya. Masukkan semua bahan tadi dalam blender. Kemudian kita masukkan satu cawan air ya. Setelah masukkan air, bolehlah kita kisar rempah ni. Ini dia, rempah kita tadi dah pun siap kita kisar ya. Ini dia, para penonton. Rempah untuk ayam bakar kita dah pun siap. Nak guna untuk rempah untuk perap sate pun boleh, ayam bakar, ikan bakar ataupun makanan laut seperti sotong, udang. Rempah ni serbaguna ya. Para penonton, senang mencuba rempah ayam bakar daripada Fizzband Channel. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang daripada Fizzband Channel. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Nak cuba.